Oh, Masya Allah. Oke, saudaraku. Ini suasana malam hari ya. Beginilah suasana Kairo, Egypt seperti ini ya, saudaraku. Kita lanjut pulang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Oh ya, saudaraku Sub TJ, di sini indah banget ya. Enggak tahu ini kok kameranya kayak gini ya. Apa sih bayangan lampu seperti itu? Biasalah, maklum lah. Kameranya paling bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Diberkahi rezeki, berkah barokah, berlimpah dan selalu bahagia. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ini saudaraku, saya udah mau pulang ya. Ini lokasinya indah banget saudaraku ya. Ini lokasinya tuh bagus banget, Masya Allah. Coba tebak yang ada di Kairo. Ini tempatnya di mana ya? Oke, saya mau lanjut jalan ya. Jalan kaki. Sekarang sudah jam 10 malam. Doain saya ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan saudaraku. Amin. Ini ada motor lewat ya. Kok ini kameranya kayak gini ya saudaraku? Kuning-kuning langsat. Seperti orangnya kuning langsat. Saudaraku, di sini pilanya sangat bagus ya. Rapi-rapi, Masya Allah. Mudah-mudahan saya nggak nyasar ya. Ini saya lagi jalan mau ke security ya, keluar gerbang. Biasanya kalau udah di luar kita ditanya gitu, kamu harus dari habis dari mana gitu, dari rumah siapa, seperti itu saudaraku. Tuh lihat rumahnya ya, Masya Allah bagus-bagus. Dan di sini itu masih banyak pepohonan ya, jadinya apa sih namanya, tidak gersang gitu, tidak panas. Mudah-mudahan enggak ini ya, enggak apa, enggak nyasar. Tuh tempatnya, lihat saudaraku, kan indah banget ya. Ini di sini itu persis kayak di Sita Oktober ya. Sita Oktober yang dulu pertama saya kerja dan saya bikin vlog. Nah, di situ persis banget. Karena di daerah Sita Oktober juga banyak pepohonan ya, jadi tidak gersang. Tidak seperti di daerah apa sih namanya, perkotaan gitu. Ini sepertinya masih desa ya, ini desa nih. Alhamdulillah tidak ini saudaraku, tidak nyasar. Nah, kita belok kiri, habis itu belok kanan ya, baru nemu security. Alhamdulillah. Semangat saudaraku ya. Jangan kendor, jangan kendor, diikat. Tetap semangat. Apapun rintangannya, apapun yang terjadi, jangan kalah. Jangan pantang menyerah. Ya saudaraku. Semacam kayak rezeki kan, rezeki itu Allah sudah memberinya dan Allah yang mengatur rezeki kita ya. Kayak intinya secara kasarnya kayak uang ya. Uang itu datang dan pergi, datang dan pergi saudaraku ya. Manusia juga sama kayak gitu, datang dan pergi saudaraku. Yang penting kita fokus di jalan Allah, mengerjakan kerjaan yang halal, yang Allah ridhoi, yang insya Allah berkah barokah buat kita, buat keluarga gitu saudaraku ya. Oke, anyway, ini saya sudah di gerbang. Pasti ditanya saudaraku ya, ditanya kamu habis dari mana gitu, dari rumah siapa, seperti itu biasanya saudaraku. Indah nih pemandangannya, indah banget nih di sini ya. Tuh kita masuk ke dalam ke situ. Oke, kita ke bawah. Ini tempat security di sini ya. Ayo kita ke jalan dulu.
Nanti habis itu kita mau naik mobil bus. Ngeteng, ngirit saudaraku ya. Assalamualaikum. Madam. Madam Yasmin. Ini tempatnya ya. Oke, kita nunggu mobil lewat dulu ya. Baru keluar. Tamam kita, akhi. Syukran. Assalamualaikum. Oke. Ini kita di sini ya. Vilanya sangat bagus ya, saudaraku, Masya Allah. Kita mau menuju ke jalan raya. Nah, kalau di sini tuh lumayan terang, saudaraku ya, karena lampunya nggak kuning. Kalau di dalam lampunya kuning, jadi seperti apa gitu. Oke, kita nyebrang dulu. Oke, saudaraku, Masya Allah, rezekinya anak solehah. Selalu banyak rezeki, saudaraku ya. Kita nunggu mobilnya di sini ya. Nunggu mobil bus. Di sini itunya banyak kok. Nggak tahu kok kameranya kayak gini ya, jelek kameranya. Mudah-mudahan ini mobil. Kita naik mobil bus. Alhamdulillah, saudaraku, sudah sampai pasar. Tadi di sono kameranya kuning ya, karena lampunya pada kuning gitu loh. Oke, ini saya mau nyebrang dulu ya. Alhamdulillah, ini sudah di pasar. Ini itu ada tukang ikan tuh. Ini untuk apa sih, Maswi ya? Maswi itu panggang, saudaraku, kayak ayam maswi, ikan maswi gitu kan. Kayak ikan panggang, ayam panggang. Coba saya mau mampir ke sini dulu ya. Eh, kemana? Enggak ada. Beli kek dulu. Beli kek dulu. Ini Kairo seperti ini ya, jalannya seperti Indonesia banget. Percis Indonesia ya, tuh. Pada rusak ini jalan dalam ini. Jalan pasar, kalau mau ke pasar ya ke sini. Jalannya rusak. Umia Wahid, wala mia kilo. Kilo mia. Ya. Enggak, kadang-kadang sama. Ini sama aja tongko, sayang, tongko. Itu juga itu. Udah, ya bawahnya bikin dah. Masalah, Su. Mungkin ya, sup miza. Yang gede banget. Sama aja, sayang. Itu nanti. Itu lah. Ini. Hah? Ya, bakem dah. Mia? Mia arbain? مش 120 يا اخي لا 140 والله بقى. ده جديد ده بتاع اليوم ده ده بتاع اليوم لا رز الاول شوف بقى itu kalau itu juga sama saya apa hari tadi kok sabar nih oke okay, sih besar kan sih oh yang ini coba mau ini licin nggak apa-apa Dah muda kan? Mel sitin. Ini mau di sayur atau mau di apa? Di pepes? Hah? Pepes atau sayur? Mau nyobain ini? Atau itu yang ancur itu kan? Ini harus di sayur atau di apa? Di pepes juga bagus, enak. Ini ikannya gede banget. Itu aja sih ya, biasa aja sih. Sama aja saya. Ini bagus-bagus ya, saudaraku, masih banyak ikan segar-segar. Enggak ada tukang ikan, saudaraku. Coba ke dalam. Perasaan kalau malam ya, enggak ada.